Di Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama membawakan doa kremasi almarhum Bapak Wod Juning. Semoga proses kremasi akan berjalan lancar, pembentuk jasmani beliau akan dengan sempurna kembali ke asalnya dengan cara kita perabukan atau kremasi ini, dan arwahnya segera terdorong telah di alam surga bahagia, dan juga keluarga besar segera merelakan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah kita bersama-sama bawakan doa kremasi ini dengan penuh hikmah. Kita memberi penghormatan dengan memberikan membungkukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhum dibuka halaman 2. Ditancap di depan foto, dibuka halaman 4, Papeju. Namo Sepang Cinta Sa Amitabha. Namo Sepang Cinta Sa Amitabha. Namo Sipang Cain Tasa Amitabha. Namo Tapin Kwan Samin Posa. Namo Tapin Kwan Samin Posa. Namo Tapin Kwan Samin Posa. Namo Alandana Kala Yeyenamu Kudi sabaya, kudi sabaya, maha sabaya, maha jaluni jaya, am sabaya bayi sudan magasya, namo si ciri bayi mangaliya, paru ciri sabaya indopo, namo Jangan sih,
59 mantra untuk persembahan makanan 59 masing-masing bait dibaca 3 kali. Namo samantang daya kawala jati ansan pangwa sampora namo samantang daya kawala jati ansan pangwa sampora namo samantang daya kawala jati ansan pangwa sampora namo surabaya tanda ditutup. Belum kita bersama-sama memberikan penghormatan dengan menabur bunga di atas peti jenazah, marilah kita senak dalam sikap bening, sikap merenung, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama diingatkan oleh sabda Sang Buddha, ajaran Sang Buddha tentang pengorbanan orang tua untuk anak-anaknya, tentang kasih sayang yang telah diberikan orang tua demi anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita, sekalipun saat ini orang tua telah tiada, semoga dalam diri benak masing-masing putra putri maupun cucu-cucunya ingin membalas budi kebaikan dari orang tua dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap bening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai suka terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya.
dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderit jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Akan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva dan Mahasattva, sebentar lagi dengan perasaan sedih kami akan melepas, mengkremasi, menyempurnakan jasad jasmani almarhum Bapak Wo Chu Ming. Dengan selalu kami iringi doa, dengan kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh beliau, dan doa restu dari yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila saat ini arwahnya belum menempati alam surga bahagia, semoga apa yang kami lakukan ini membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Sabbi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera. Sikap bening, sikap merenung, sikap meditasi, selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, namo Sang Yang Adi Budaya, namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan mengkremasi atau menyempurnakan jasad jasmani orang tua Anda. Ada beberapa penanganan di dalam agama Buddha, penanganan terhadap orang yang meninggal, penanganan akhir. Ada yang dikebumikan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu, namun ada juga yang dikremasi seperti yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Kenapa dipilih kremasi? Salah satu alasan di dalam agama Buddha adalah mempercepat proses pengembalian unsur-unsur pembentuk jasmani manusia. Kita tahu bahwa dalam tubuh kita ada unsur-unsur jasmani, ada unsur padat, unsur cair, unsur udara, dan unsur-unsur yang lain. Ada yang mengatakan manusia berasal dari abu atau dari tanah. Dengan dikremasi akan menjadi abu, langsung bisa kembali jadi tanah. Prosesnya lebih tepat. Dalam tubuh kita ada unsur air, dengan dikremasi langsung menjadi unsur udara. Dan unsur-unsur yang lain lebih mempercepat dengan dikremasi ini. Ada yang beralasan kalau dikremasi apa enggak kasihan, kepanasan. Sebab kalau berbicara kepanasan sebetulnya lebih panas kalau dikubur, karena ungkep beberapa hari, beberapa lama. Namun yang dipentingkan di sini bukan penanganannya. Yang dipentingkan adalah arwah seseorang itu setelah meninggal kemana. Sebagai anak yang berbakti, Bapak Ibu telah bersama-sama dalam beberapa hari ini mengundang dan ikut bersama-sama membawakan doa-doa. Doa yang kita baca kemarin penutupan sampai saat ini adalah doa Amitabha, sutra bhakti tentang Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagiaku. Dan juga sebagai tanda bakti juga, Bapak Ibu selalu berpikir
kalau semasa orang tua masih hidup selalu memikirkan keadaan nasib dari anak-anaknya. Setelah meninggal, anak-anak pun kembali memikirkan orang tua. Tadi bersama-sama dituntut untuk membakar rumah-rumahan. Karena kita masih memikirkan orang tua di sana mempunyai tempat tinggal yang layak. Agar di alam sana juga mempunyai sarana dan prasarana. Bisa bepergian dengan lancar. Ada yang dikirimi sarana transportasi. Ada dikirimi pesawat, mobil, becak, dan sebagainya. Agar di alam sana orang tua kita tidak kecapean, kepayahan, dikirimi pembantu. Agar di alam sana tidak kekurangan makanan, dipersembahkan sajian makanan. Tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan. Itulah pikiran anak yang berbakti, yang selalu memikirkan kondisi keadaan orang tua di alam sana. Menjadi kenyataan atau tidak di alam sana tentunya tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang utama adalah timbunan kebaikan dari orang tua kita sendiri dan juga dukungan doa dari kita yang masih hidup ini. Semoga dengan sarana-sarana, dengan simbol-simbol yang sudah dikirim atas nama keluarga akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki oleh arwah akan segera mengkondisikan telahkinya di alam bahagia, alam damai dan bahagia. Semoga dengan pelaksanaan atau berakhirnya kita mengkremasi ini, penanganan orang tua Anda, keluarga yang ditinggalkan merasa puas dan lega karena telah menunaikan kewajiban sebagai anak, memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya, dengan memberi doa maupun mengirim rumah-rumah maupun sarana-sarana yang lain. Semoga keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian orang tua, ditinggal kematian engkong, bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, namun juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Mereka pada mulanya memang belum bisa menerima, melalui satu proses hari-hari pasti akan bisa menerima. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kelih terang dan lapang, dan keluarga segera bisa merelakan kepergianmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Kita akan bersama-sama membawakan pujian Amitabha untuk menabur bunga. Nanti masing-masing ya yang hadir menabur bunga, tolong dibuka bukunya halaman 55 dan 56. Amitabha Santi dikumpulkan. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
Selamatkan para pelayan ini, para pelayan, selamatkan para pelayan. Silakan kembali lagi seperti semula. Marilah Bapak Ibu untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, kita memberi hormat sebanyak 3 kali. Jasa kebajikan dari pelaksanaan doa dari awal sampai akhir limpahkan untuk melapangkan jalan almarhum. Semoga tergolong baik di alam bahagia. Kita hormat 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Amitabha.